Sekitar 5.286 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan yang sekaligus untuk menyambut Hari Jadi Bojonegoro ke-347 tahun 2024. Lomba ini terbagi dalam 3 kategori, yakni 10 km atau 10K, 5K, dan 2,5K, yang dimulai pada pukul 6 pagi dari depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jalan Mas Tumapel. Peserta Fun Run 2024 dilepas langsung oleh Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Letkol Korps Zeni Arif Rohman Hakim bersama jajaran Forkopimda. Untuk lari jarak 10K diikuti sebanyak 853 peserta, lari jarak 5K diikuti sebanyak 1.332 peserta, dan lari 2,5K diikuti sebanyak 3.101 peserta. Panitia juga menyediakan hadiah uang pembinaan jutaan rupiah, medali, piagam penghargaan, dan ratusan door prize. Kemudian juga ribuan paket makan gratis untuk masyarakat yang hadir. Dandim 0813 Bojonegoro mengingatkan kepada seluruh peserta Fun Run untuk tidak memaksakan diri dan memperhatikan faktor keamanan diri saat ikut lomba lari. Jadi kegiatan ini dalam rangka yang pertama hari ulang tahun TNI yang ke-79, berkaitan dengan juga dengan Hari Jadi Bojonegoro. Jadi kita mengerahkan kurang lebih peserta tadi 5.700 orang. Yang terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama 10K, kategori kedua 5K, dan kategori ketiga 2,5K. Harapannya adalah yang pertama kita mencari bibit pelari, walaupun kita tadi melihat juara 1, 2, 3-nya bukan dari Bojonegoro, tapi kita mencoba untuk memancing pelari kita untuk meningkatkan gairah mereka untuk ikut perlombaan. Kesannya untuk lomba ini menurut saya sudah cukup bagus, untuk rute udah steril, juga ada refreshment dan weather station yang memadai. Untuk secara keseluruhan cukup bagus dan memuaskan. Perasaannya gimana Mas dapat juara satu? Untuk perasaannya bersyukur dan senang tentunya, karena bisa menorehkan prestasi terbaik pada event kali ini. Pelaksanaan Lomba Lari Bojonegoro Fun Run dalam rangka HUT ke-79 TNI dan HJB ke-347 ini sekaligus sebagai wujud untuk memasyarakatkan olahraga dan menyehatkan masyarakat, serta sebagai sarana mencari bibit pelari dari Bojonegoro yang bisa berkompetisi di ajang nasional maupun internasional. Galuh Setiadi, Bojonegoro, Sakti TV.